Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari, musim demi musim. Sudah berlalu seiring waktu. Rasanya baru kemarin. Kita berbincang dengan sanak saudara lewat panggilan video. Tak terasa sebentar lagi kita akan bertemu bulan yang indah dan suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang membawa beribu kebahagiaan dan keceriaan. Bulan yang memberikan kita makna akan pentingnya kebersamaan dan ketakwaan. Kami keluarga besar kelas 10 IPA mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, meskipun terhalang oleh jarak yang memisahkan. Semoga Ramadan kali ini memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh sanak saudara. Semoga seluruh saudara semuanya dapat bersua kembali di lain waktu dengan kesempatan dan kegembiraan yang lebih baik. Selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga amal dan perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih berharga dari sekedar kumpul keluarga di hari raya. Sekian dari 10 IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa, bulan penuh segera tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa. Marhaban ya Ramadan. Kami dari kelas 11 IPA 2 mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 11 IPS 1 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Semoga kita semua dapat memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua umat menyambut gembira. Kita semua berharap mendapatkan pahala dan ampunannya, agar kelak dapat selamat berada di sisinya.
saatnya menyucikan diri dan membersihkan hati. Pucuk sasi bertunas menjulang. Dahannya patah, kalau betul kan? Puasa Ramadan kembali menjelang. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kami perwakilan dari kelas 11 IPS 2 memohon maaf bila banyak kesalahan maupun ada kelakuan kami yang kurang mengenakan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin.